Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Dede Sri Pujiati. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang seputar perlengkapan rumah. Jadi biasanya kan aku beli perintilan, tapi kalau untuk sekarang aku lebih memilih perabotan rumah juga. Handle Belucci tipe A91 White. Nih. Jadi aku bakalan tunjukin juga ke kalian bahan dan apa aja sih yang ada di handle Belucci ini. Teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe sekalian diaktifin loncengnya juga ya. Ayo sekarang kita buka ya teman-teman. Aduh apa ini harus pelan-pelan jadi nih berat banget. Ini ada lengkap. Ayo sekarang kita unboxing dulu. Jadi ini aku udah beli level handle set Belucci sama engselnya. Kalian bisa lihat kan, ini engsel Belucci. Jadi ini tuh bener-bener sepaket sama engselnya. Karena kebetulan handle pintu aku itu udah rusak, jadi aku beli merek yang lebih bagus. Kalau teman-teman juga bisa lihat ya, ini dusnya. Dan sekarang aku bakalan bongkar handle Belucci A91. Jadi untuk pengemasannya ini tuh safety banget, aman. Kalian bisa lihat ini tuh warna putih. Jadi benar-benar sangat elegan ya handle Belucci ini. Untuk handle Belucci ini yaitu bahannya stainless steel. Jadi ini tuh anti karat. Jadi buat bunda-bunda sangat aman banget jika kalian pasang, dan ini cukup elegan juga dipasang di kamar. Jadi ini kayak gini ya, ini untuk handle set Belucci tipe A91. Dan ini ada juga engselnya. Jadi untuk pengemasan dalamnya kayak gini ya. Kayak gini. Nih, jadi untuk packingnya tuh bagus banget. Aku bakalan bongkar satu-satu. Sebentar ya. Itu susah banget, berat. Jadi aku harus bukanya pelan-pelan. Ini untuk dalemannya. Nih. Terdapat kunci dan jadi kalian tuh udah tinggal pasang aja. Ini lebih kokoh ya dibanding yang aku sebelumnya. Jadi kalian udah bisa lihat sendiri. Jadi ini tuh ada 3 kunci dan ini tuh bahannya dari stainless steel, jadi nggak bakalan berkarat. Oke, aku masukin lagi ya, biar nanti saat dipasang itu nggak keder. Jadi nanti aku bakalan minta tolong tukang untuk pasangin di kamar depan aku. Oke, ini juga ada baut-bautnya. Ini ada beberapa baut untuk nanti pemasangan. Ini aku buka ya. Jadi ini tuh untuk pengemasannya bagus. Dia satu-satu pakai plastik biar nggak rusak juga. Nah, ini untuk handle Belucci-nya.
Ini tuh kokoh banget, kuat. Dan di sini juga udah ada tulisannya Belucci. Kalian bisa lihat, ini udah ada tulisannya Belucci. Kayak gini. Oke, aku masukin lagi ya. Jadi, buat bunda-bunda, jika kalian ingin pasang pintu, kalian juga bisa langsung kunjungi Instagramnya yaitu Onesis dan TikToknya Onesis Official. Di sana itu banyak pilihannya juga. Bunda-bunda juga bisa pilih langsung handle Belucci di officialnya yaitu Onesis Official dan Belucci. Kalian bisa langsung kunjungi ke Shopee-nya ataupun Instagram. Dan banyak juga produk Belucci lainnya dan Onesis di Onesis Official. Aku bakalan buka yang engselnya. Kita buka ya. Jadi ini tuh pakai tempatnya juga biar lebih aman. Dan ini terdapat 2 buah engsel. Tuh. Ini terbuat dari bahan stainless steel ya. Dan ini juga udah ada tulisan Belucci stainless steel. Kalian bisa lihat, dan ini tuh benar-benar kokoh. Di sini juga sudah tertera cara pemasangannya, jadi sangat mempermudah. Sekarang aku bakal masukin plastik lagi. Ini juga sama. Engselnya udah ada tulisan dan cara pakainya. Dan ini juga sudah ada tulisannya Belucci, jadi sangat kokoh sekali. Sekarang aku mau masukin dulu ya. Ini tuh bagus banget loh. Jadi aku sengaja beli handle Belucci ini untuk aku pasang di kamar depan. Karena sebelumnya aku belinya warna silver. Dan sekarang aku mau ganti dengan handle Belucci tipe A91 White. Jadi ini kayak gini ya. Warna putih bagus banget dan terlihat elegan. Kalian juga bisa langsung kunjungi Onesis Official dan YouTube-nya juga Onesis Official. Pun kalian juga bisa langsung kunjungi Instagram-nya yaitu Onesis. Oke, buat teman-teman jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Tungguin video selanjutnya untuk pemasangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.